keputusan. Oh, kejap lagi adalah keputusan. Keputusan akan menentukan segala, siapa yang menang, siapa yang tak mendapat tempat. And ini adalah usaha punya senarai. Senarai ni pun tak menentukan apa-apa, just usaha punya first impression selepas melihat ke 12-12 persembahan daripada kesemua peserta. Jadi ni ada senarai usai sebenarnya, usaha dah buat. Okay, yang first tadi, Korea Masdo tu, vokal dia usaha bagi 7/10, persembahan 9/10, keseluruhan 8/10 untuk Kugira Masdo. And then Ain Abdul, vokal 8, persembahan 8, keseluruhan 8/10 untuk Ain Abdul. Next, untuk vokal, untuk Hakim, vokal dia usaha boleh bagi 9, persembahan 7, keseluruhan untuk Hakim adalah 8.5/10. Next adalah Fahira Tahir. Fahira Tahir usah bagi 7/10 daripada persembahan 7/10. Jadi keseluruhan untuk persembahan Fahira Tahir adalah 7.5/10. Next adalah Ernie Zakri, sangat hebat. Jadinya vokal sangat-sangat memukau, usah bagi 10/10. Persembahan 9/10 untuk Ernie Zakri, keseluruhan 9.5/10. Next adalah Bob featuring Siti tu, antara mata tu yang vokal usaha boleh bagi 9/10, persembahan 8.5/10, keseluruhan 9/10 untuk Siti dan juga Bob. Next adalah Hazama. Hazama vokal dia sangat-sangat memukau, tak ada banyak pun kesilapan yang saya dapat lihat tadi. So vokal 9/10 dan persembahan 7/10. Jadi keseluruhan 9/10 untuk Azama. Next, Naim Daniel. Naim Daniel vokal 8.5/10, persembahan 8/10. Keseluruhan untuk Naim Daniel adalah 8/10. Next, Hafiz Suaim. Hafiz Suaim ni saya boleh bagi vokal dia 10/10, persembahan 10/10. Jadi 10/10 untuk Hafiz Suaim. So tahniah untuk Hafiz. Itu adalah apa yang saya pendapat usai. So tak sama dengan judge sebab usai pun bukannya orang arif. Next adalah Amandra tadi, vokal 8/10, persembahan 8/10, keseluruhan 7/10 untuk Amandra tu, 7/10, okay. And next, Drama Band 8/10 untuk vokal, 8/10 juga untuk persembahan, dan keseluruhan untuk Drama Band 8.5/10. So yang terakhir adalah Hakim Rosli. Vokal Hakim Rosli usah boleh bagi 10/10 and persembahan 9/10, dan keseluruhan untuk Hakim Rosli adalah 9.5/10. Jadi keseluruhan di sini yang saya dapat lihat, yang saya rasa akan mendapat tempat untuk mendapat tempat lah untuk akhir result nanti adalah Ernie Zakri. Ernie Zakri akan mendapat, akan mungkin akan mendapat tempat. Ernie Zakri, Ainal Abdul 50-50 saya rasa Ainal Abdul tu. Siti dengan Bob tu ada sedikit harapan, usai tak boleh nak duga sebenarnya, sebab mungkin tempat tadi ada masalah sikit, tapi itu masalah teknikal lah kan. Bolehlah, mungkin ada harapan untuk Siti dengan Bob. Hazama sangat tip-top, itu juga semasa dalam list usai untuk mendapat tempat. Next adalah Hafiz Suaim tu, I really sure kalau dia tak dapat tempat, I don't know nak cakap apa lah kan. Just, I suka sangat Hafiz Suaim malam ni. And Hakim Rosli. Hakim Rosli, I hope, I memang confident gila dengan Hakim Rosli ni. Eh, dapat nombor 3 pun, I rasa okey kot. So keseluruhan itulah tadi. So sekarang kita tunggu result daripada judges. So thank you, and kita tunggu waiting, kita enjoy dengan persembahan daripada apa-apa semua. Sorry. Okay, Sherry akan umumkan anugerah yang pertama. Pemenang persembahan terbaik.
Wow. My favorite Hafiz telah mendapat persembahan terbaik. Saya bagi 10-10 tadi. Yes. Hafiz Sueb, congratulations. Vokal dia antara yang wow sebenarnya, orang pandang tau. So, siapa ya? Usai tadi, usai 10 tadi, Arif Zakri dengan Hafiz Wahid tadi usai bagi 10. Yang 9 usai bagi Hazama. Hazama dengan Bob City tu 9 dengan Hakim sekali. Usai bagi vokal Hakim Rosli. Siapa? Yes. Look at that. Saya bagi tadi Hafiz Sueb 10-10. Yes, I dah agak dah. Yes. So dekat my list, Hafiz Sueb memang I am sangat. Rasa Hafiz nak ke tempat dekat top 3 nanti. I pun dah jangka dah City ni. Yes. Tahniah Siti dan juga Bob. Kredit main pada Siti jugalah. Sebab Aura tadi sampai pada Siti tadi. So, tempat ketiga Siti Nohadiza dan juga Bob. Tahniah. Siti ya. Tahniah Azra Kong dan juga Hussein ni, tahniah dengan melahirkan lagu yang sangat best. Dapat nombor 3. Lali. Oh, Mandra. Mana tahniah? Unexpected, okay, Amandra mendapat tempat kedua. Barbara, tahniah Amandra.
mungkin puitis dia tu menarik kau dalam baik-baik lirik dia tu. Saya pun tak cakap banyak. Saya pun I expect lah mungkin pada dia punya lirik menarik. Sebab lagu dia tu sangat mudah diingat oleh semua kan. So the big wow sebenarnya. Congratulations Amanda. So sekarang kita berjuara. Debar semua power kot. Daniel, okay. Tanya anak Daniel, juara. Yes. Saya tengok family dia. Sangat suka makeup dia. Makeup animation dia sangat best. Suka sangat makeup dia. Okay, semua thank you so much kerana telah menonton saya punya video sampai ke hujung mengenai reaction tentang Anugerah Juara Lagu ke-34. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Usahari Kamisan. Berjumpa kita lagi for my next video. Assalamualaikum dan bye.